sudah mendidih ya, sahabat. Baru kita matikan kompor. Kemudian kita siram ya. Kita siram ya kuahnya ke dalam gula yang sudah kita jadikan satu. Sahabat Mak Lingka 33 semuanya, ketemu lagi dengan aku Mak Lingka 33. Di tema kali ini, resep masakan Mak Lingka. Kali ini saya akan membuat asinan buah ya, yang super enak, manis, asam, pokoknya semuanya dijamin enak ya. Bagaimana cara buatnya teman-teman? Mari kita ikuti apa saja yang harus kita persiapkan. Ini ada bengkoang yang belum kita kupas ya teman-teman ya. Kemudian mangga yang belum kita kupas juga. Serta ada nanas, gula pasir, keriting. Kemudian ada cabai rawit, ada terasi, ada garam, cuka. Mari kita ikuti, kita kupas-kupas dulu ya. Kita kupas dulu ya teman-teman. Ini bengkoangnya sudah kita kupas, tinggal kita potong-potong ya sesuai selera. Sekarang kita kupas mangga. Mangga sudah kita kupas, tinggal kita cuci lalu kita potong-potong. Sementara kita kupas buahnya, kita masak air ya, kita rebus airnya. Penyalakan apinya ya, kita masukkan air. Kemudian kita blender cabenya ya. Kita potong jadi dua. Sudah dicuci ya teman-teman ini ya, cabenya. Kecil juga. Kemudian terasinya kita kasih air lalu kita blender. Terasinya sudah kita potong-potong ya sahabat. Terasinya juga sudah kita potong-potong. Bengkoangnya juga sudah kita setelah airnya mendidih, kita masukkan gulanya ya teman-teman. Garamnya juga kita masukkan. Kemudian cukanya juga sudah kita masukkan ya. Aduk lagi. Kemudian bumbu yang sudah kita blender tadi kita masukkan ya cabenya. Sampai mendidih.
Nanti tinggal kita siram kuahnya kalau sudah mendidih biar gulanya hancur. Kita aduk lagi ya sahabat, gulanya biar mencair ya. Ini bisa juga kita saring ya, bijinya bisa juga kita ambil bijinya ini ya, siapa tahu ada yang nggak mau ada biji-bijinya, ini bisa kita ambil ya. Kita tunggu sampai mendidih. Nah, sudah mendidih ya, sahabat. Baru kita matikan kompor. Kemudian kita siram ya. Jadi teman-teman ya, selamat mencoba.